Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini balik jemput Mam Rahma cantik dari kantor nih, lewat samping karena ganjil genap. Waspada teman-teman yang lewat ganjil genap Slipi, sampai ujung Slipi itu Tomang ya, itu kena. Jadi harus lihat plat mobilnya pas enggak. Kita sudah sampai di daerah Palmera Roblong, arah balik ke home, my home, my home sweet home. Okay guys, check it out. Ya kan susah ini begini. Iya lagi, tuh ganti. Ganti lain. Nih, ini sampai dulu, sampai ini boleh. Oke guys, selamat sore semua. Check it out. Lanjut. Kita lihat lagi, lanjut. Sekarang jam 5.30. Kalian bisa lihat suasana ramai lancar, tapi memang enggak semacet kalau anak sekolahan sekolah. Suasana terang habis hujan, matahari juga udah mau terbenam. Ada apa lagi mam selain itu? Tempe taruh deh buat besok. Hari soalnya panas. Oh ya panas kan deh. Biar tisunya. Panas semua. Semua. Iya sama air kan. Apa tinggalin air ya? Kita akan lewat menghindari macet. Gak tahu jalan namanya apa ya tadi. Ada jalan lama. Madrasah. Jalan madrasah. Mama ingat. Cuaca adem, sejuk, berawan, cerah. Bisa tau? Bisa. Aku sering jam kalau aku pegang. Kenapa di sini nggak bisa ya? Biarlah. Karena aku pernah waktu yang aku pegang yang aku makan mancing Bekasi, ujung tau, ujung tong kayak di kayak kamera, landscape. Lagi mundur cantik gitu. Nah guys, jalanannya ramai lancar, nggak ramai. Karena belum sore, belum banget sore kayak ini. Baru jam sih 5.33. Sekarang. Yang ramai klinik. Ada Omikron ya, Omikron, maknya Corona. Ramai.
Lagi sih kapan sih, Mam? Udah habis lagi? Jumat. Ngeket ya? Ngeket ya isi 60 ribu. Apa kalau isinya 1 juta? Ingat dong. Jumat lah, berarti. Nunggu tanya kamu isinya kapan? Gak mungkin hari apa? Senin, kan gak isi sih. Selasa juga enggak. Ini kan Selasa. Minggu juga enggak. Sabtu, kita kemana? Sabtu, Sabtu kali? Atau kan Sabtu? Makan. Makan. Nah, makan Jumat sih enggak? Jumat kayaknya kan. Kok lama ya? Minggu kemana mana kan? Karena sisa banyak, sisa dariku banyak. Kok Jumat ya? Bingung deh kok Jumat ya, Mom. Sabtu, Jumat. Tahu deh. Kalau enggak Jumat Sabtu antara itu aja sih. Yang kita pulang kerja itu hari apa? Jumat. Heeh. Enggak kan, enggak. Semarin kan sama Alma. Enggak lah. Seninnya? Kemarin Senin. Ya makan enggak kan? Mm-mm. Minggu enggak. Sabtu terus Sabtu. Jumat kali, Jumat malam. Jumat malam. Nah ini dia guys, nama jalan madrasah nih. Madrasah 1, ini ada angkot yang lewat. Jadi ini lancar kalau kita untuk arah ke Joglo ya. Nanti nembus ke depan sana, langsung belok kiri. Belok kanan lagi lampu merah. Pokoknya keseharian aku, ikuti terus, check it out Bang Romy Channel bersama Mama Rahma. Kayaknya ini toko online shop deh. Apa? Oh, sudah jadi, mereka tuh gitu ya. Soalnya ada tulisannya di 2 World. Artinya apa? Nama tokonya itu. Jadi mereka ngapain di situ kalau kata kamu? Iya, ngambil itu kan orderan kayaknya. Setuju, sepakat. Soalnya kenapa di situ? Sering rame kan? Ngapain di situ? Ngambil orderan. Pick up karena aja orang udah banyak kirimannya nggak nganterin. Kan jika mereka memberikan jasa pick up. Oke guys, nah ini yang aku bilang busnya kemari jalan panjang untuk teman-teman yang mungkin baru melewati jalan raya. Ya, ada merah. Panjang, oke. Okay. Nggak dapat kita. Kita terlalu cepat ya sampai sini udah merah. Pas depannya berarti nih. No, udah langsung merah lagi. Karena mepet guys, tapi setidaknya kita enggak macet banget. Kita di sini sampai di sini. Kalau aku merah ana, macet. Apalagi isinya? Pisang, tempe, tahu, tapi jangan. Ya. Pisol. Betul, panas enggak? Oke, ini kok warnanya gue yang belum kering banget. Ini ada jalan panjang. Cuma 2 kali kuahnya, kuah ayam, sama kuah sayur. Kuah sayur yang pertama, apa yang kedua? Pertama. Gue pada kami mesti minta kuah lagi. Nambah dia. Gak ada abis, marah-marah dia. Tinggal aja dah. Yang kedua dia minta gak ada. Minta nambah. Gak ada, 2 kali makan minta nambah. Mau 3 kali. Tapi di waktu yang sama. Dari udah 2 kali, keduanya mulai ketiga nambah. Iya, maksudnya masih di waktu yang sama. Bukan ya udah berhenti makan. Iya, ya pertama kan Pak siang tuh yang bilang ke rumah kamu. Kedua tadi tuh, sore gue berangkat. Minta lagi lanjut di ketiga. Nah yang sore itu masih kuahnya masih enak nih itu. Terus kukas dan ayam. Ayam ya, bukan yang sayur ya. Untuk kebuang dimana? Kalau yang sayur basi. Kalau ayam enggak. Enggak. Kamu nggak jadi kuat. Hai guys, ini masih menunggu lampu yang busway sana merah baru kita bisa belok. Kalau masih hijau nggak bisa karena busway harus jalan. Dibilang kita juga pada mau lewat tuh belakang karena memang ini orang kebanyakan pada mau lurus kita kanan jadilah macet tos.
Jalan panjang lurus ke depan Permata Hijau Pondok Indah, jalur utama, jalan raya utama menghubungkan antara Jakarta Barat, Jakarta Utara. Keren juga ya, ada lubangnya ya, Mom ya. Tuh. Ada buat charger ya, Mom. Hebat ya. Dia tahu ya. Diciptakan agar bisa. Oke. Kita udah masuk ke jalan raya Pos Pengumben 82. Suasana masih ramai lancar. Ramelan, pamer paha, padat berayap, tapi enggak padat. Pamer paha apa? Padat berayap apa? Tanpa harapan. Tanpa harapan. Mama apa itu dia? Pamer paha. Pamer paha, padat berayap, tanpa harapan. Kalau kita kan nih ramai lancar aja deh. Ramelan. Ramelan. Bisa lihat, look at. Nah itu Kimia Farma di kiri guys, di kerawang merah guys. Nah ini tuh ada sup ayam juga. Oke lanjut. Viral itu apa, Bu Mame tau gak? Tahu. Kamu tahu aja, Mama hebat. Kamu anak masa kini ya? Udah lama itu, udah seminggu lama. Tahu aja dia. Update ibu-ibu masa kini apa mama-mama masa kini. Bu Mame kan yang di Joglo itu. Jadi aku lihat Instagram ya, Bu Mame. Itu dia salah kirim sebenarnya. Bukan buat dia. Bukan apa namanya, bukan rekayasa, itu salah kirim, namanya sama. Tapi alamatnya sama enggak? Nah, kan mungkin enggak ngelihat, enggak ngecek itunya lagi, mungkin salahnya di situ. Paling mereka berkelit. Tel lagi, alamatnya sama enggak alamatnya gitu paling ya. Ya justru itu kalau dia cek berarti dia enggak salah kirim, itu dia enggak cek, dia cuma cek nama doang. Padahal dia baru daftar doang. Nama sama. Iya, nama sama. Ya, pas dia daftar kan berarti kan nongol di depan dong. Di depan mungkin dia pikir itu orangnya, ternyata berapa, bukan yang kamu. Kalau dia baru daftar cuma karena nama sama aja emang. Kamu tahu aja, Mom ya, hebat kamu, cepat di sana. Viral ya, ramai. Oke guys, kita ada di SPBU misi dulu. Kita isi talat. Besok antara depan tuh ada Sekolah Nasional Jakarta High School. Ini di pom bensin Kelapa 2 itu ada apartemen guys, bisa lihat. Ini apartemen, ini Pertamina. Oke. Ya udah, apa udah jatuh. Sampai sekian, udah isi bensin ini Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.